Dilansir Tribun News, Doni Salmanan dianggap tidak melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk kasusnya. Majelis Hakim juga memutuskan Doni Salmanan tak perlu mengganti rugi pada para korbannya. Hal inilah yang kemudian diprotes hingga membuat para pelapor mengamuk di ruang sidang Pengadilan Negeri Bali, Bandung. Doni divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara. Dalam vonisnya, Majelis Hakim menyebut bahwa Doni terbukti melakukan tindak pidana yakni penyebaran berita bohong dalam kasus binary option Quotex. Lebih lanjut, Hakim menilai aset milik Doni Salmanan sebagai afiliator aplikasi investasi binary option bukan didapat dari tindak pidana. Menurut Hakim, hal itu lantaran regulasi trading dan binary option di Indonesia masih belum jelas. Kendati demikian, Hakim mengatakan seluruh aset Doni Salmanan tidak dikembalikan sepenuhnya, tapi juga ada yang disita oleh negara. Dari 136 barang bukti, sebanyak 99 diantaranya dikembalikan pada Doni, termasuk uang senilai 7,6 miliar rupiah dan 36 kendaraan mewah. Beda halnya dengan terdakwa kasus Binomo Indra Kents yang telah divonis terlebih dahulu. Indra Kents divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan TPPU. Selain itu, ia terbukti menyebarkan berita bohong dan penyesatan. Indra Kents juga harus membayar denda sebesar 5 miliar rupiah. Vonis Hakim terhadap Doni Salmanan pun membuat para korban marah. Bahkan mereka berteriak di dalam ruang sidang dan menyebut adanya permainan antara kuasa hukum dan hakim. Maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1. Sampai dengan 1 barang bukti nomor 33 sampai dengan 131 dikembalikan kepada terdakwa. Datang barang bukti pada poin 132 dan seterusnya dirampas untuk negara. 8 membebankan kepada terdakwa untuk membayar di antara sebesar Rp10.000. Ada pemain.